karena ini sudah terlalu tinggi, yang bagian depan dinaikkan lagi teman-teman, dinaikkan pergi ke belakang ya, biar nanti untuk yang datang dari kontainer tidak terlalu tinggi. Kemarin itu di rekod atau di tulisan buku pengirimannya ada 1000 lebih keping ya, papan MDF untuk panjang 2550 × 2100 ya. Jadi ini untuk biasa kami gunakan di sini untuk bahan pintu triplek MDF. Untuk teman-teman yang belum tonton videonya, boleh tonton videonya yang ini ataupun nanti saya simpan link videonya di kolom deskripsi ya, boleh tonton di sana bagaimana cara pembuatan pintunya. Tadi di dalamnya ada barang ini. Apa tulisan ini, Tak? Kongsi Pak Cai. Kongsi Pak Cai lah juga. Apa ya? Cuman. Buka lah isinya apa? Segel ya? Nah. Teh ya? Teh. Eh? Teh. Teh Cine. Teh Cine. Gila, ini kan bonus. Bonus tuh, maklum, bagus lah. Itu doang itu. Tapi masa apa jenengane? Oh iya, teh. Tadi sudah dapat itu satu tumpuk start jam 8. Ini sudah dapat yang di ujung sana masih ada. Yang sini sudah habis setengah. Ya kan, kayak. Mabuk gelak. Mabuk gelak. Eh, mabuk gelak. Teh, guys. Bawahnya. Ada 3 bungkus. 3 kan? Tapi yang saya heran, ini kan pabrik papan MDF. Kenapa ada tehnya, paket tehnya? Ada paketnya. Mahal tuh. Mahal lah, bungkusnya enggak bagus. Ini nak dino tempat yang rokok. Nggak wonge ra enak. Teh. Belum sampai tengah hari udah pengen ngedi. Salah, ini kan tadi ya. Makan. Wangi ya. Eh? Tasty. Sayang nak makannya, guys.
Masih 800-an keping ini mungkin, lebih mungkin. Thank you.
Wah, akhirnya selesai juga teman-teman. Ini baru dilansir. Tadi forklift-nya datang terlambat, ini sudah mau selesai, baru ada forklift pinjaman. Ya nggak apa-apa, yang penting untuk kontainer, isi kontainernya sudah keluar semua. Alhamdulillah. Nah mungkin seperti itu dulu aktivitas saya di pagi hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih. Berjumpa lagi di next video. See you.